Hari ini mau naik kapal dari Pelabuhan Ambarita di Pulau Samosir ke Aji Bata di Sumatera sana, di Parapat. Hari ini kita naik kapal KMP Pora Pora dari Aji Bata, dari Ambarita ke Aji Bata. Ini saya beli tiketnya online via Ferizi karena semuanya sudah online. Ini dia tiketnya kayak gini. Ini karena hari apa nih ya? Hari Kamis, jadi tidak begitu full ya. Kalau Sabtu Minggu atau weekend penuh banget ini. Pintunya sudah mulai ditutup. Ini jam 10.30, tepat waktu kapalnya akan segera berangkat. Kapalnya berangkat tepat waktu jam 10.30. Yes, ini 10.30 udah mulai jalan. Ini masih ada beberapa tali yang belum dilepas. Tapi kapalnya udah mulai jalan nih. Talinya udah mulai digulung. Tepat waktu ya, Mas? Iya. Tepat waktu ya? Iya. Mantap. Ini kalau kendaraan semuanya ada di bawah sini. Dan ini karena hari Kamis, jadi nggak begitu padat. Jadi semuanya, penumpangnya wajib ke atas ya. Hanya mobil-mobil aja yang di bawah. Jadi penumpangnya ke atas semua. Di sini ada tempat buat liatin pemandangan. Di sini. Bisa langsung naik ke atas, bisa. Kita ke dalam dulu ya. Nah, di dalam ini ada sofa. Ini kalau mau beli jajan bisa di sini tuh. Nanti kita di sini beli pop mie. Kita lihat toiletnya ya. Ini toilet yang perempuan, toilet yang laki-laki ada di sebelah sana. Ini bisa juga duduk di sini. Kapasitasnya lebih banyak ketimbang yang ada di sofa belakang. Kalau duduk di sini, pemandangannya bisa lihat langsung laut. Danau deh ya, bukan laut ya. Ini bagian depan kapal nih. Ya, fasilitasnya cukup lengkap ya. Ada ini TV, AC juga ini dingin, CCTV juga ada. AC di mana-mana nih ada banyak nih. Nah, bagi kamu yang mau ngerokok, apanya bisa di atas ya, kalau di sini nggak bisa. Kita lihat toilet yang laki-laki nih, coba. Kalau tadi di sebelah kiri itu toilet perempuan, nah ini yang sebelah kanan ini toilet laki-laki. Kita lihat ya. Untuk toilet kapal ini termasuk bersih ya. Ada dua urinoir. Ini toilet kapalnya bisa lihat pemandangan juga dari sini sambil cuci tangan di sini. WC yang duduk. Oke, kita lanjut lihat ke depan. Nih di depan kita bisa lihat langsung pemandangan ya. Bagus banget. Ini juga banyak turis-turis mancanegara. Ini buat deck nakoda. Masih ada satu lantai lagi di atas. Kita mau naik ke atas.
Di kapal ini juga udah ada kapal penyelamat ya, ini wajib. Kapasitasnya maksimal untuk 6 orang. Di atas juga ada skoci nih, nanti kita lihat. Yuk kita naik ke atas. Pelanggaran, ini udah pada makan duluan. Ayo, ayo. Nah, ini di paling atas ya, deck paling atas. Bisa juga buat merokok di sini. Di sini juga ada kantin. Tuh, bisa pesan kopi dan lain sebagainya. Nah, di atas ini juga ada skoci ya, di sebelah kanan. Dan ada juga satu lagi di sebelah kiri. Ini ada skocinya. Jadi yang tadi kan kapal ya, kalau ini bentuknya skoci. Nah, di dalam skoci ini tuh isinya macam-macam tuh. Ada... ini kalau misalkan ini dijatuhkan nanti bisa mengembang, bakal jadi kayak perahu karet gitu. Nanti ada obat-obatan, makanan, minuman dan lain sebagainya gitu loh. P3K itu ada semua di sini. Ada popmi nggak bang? Popmi. Adanya rasa apa? Kari. Kari. Selain kari apa? Kari aja. Jadi boleh. Paling enak memang makan pop mie itu di kereta ekonomi sama di kapal. Ini cuma ada rasa kari ayam ya. Oke, kita makan dulu dengan view Danau Toba. Ini jam 11.13 sudah sampai di pelabuhan Aji Bata di Parapat. Ini sekitar sebenarnya tadi itu 40 menit ya, cuman ini karena sama sandar juga, jadi kemungkinan besar 50 menit totalnya. Nih, sampai di pelabuhan Aji Bata dengan kondisi gerimis. Gerimis ya. Nah, lagi musim hujan nih bulan November. Nih, sebagai informasi buat teman-teman, jadi ada 13 pelabuhan yang sudah direvitalisasi oleh Kementerian Perhubungan yang sebelumnya ini milik swasta atau milik pemerintah daerah. Nah, saat ini pelabuhan ini dikelola oleh KSOPP, Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Danau Toba. Jadi udah ada 13 yang sudah direvitalisasi. Dan ini semuanya bagus-bagus, jadi penumpang juga makin nyaman. Nih. Aduh, hujan. Proses buka rem door. Nih, udah mulai dibuka. Gerimis. Hujan. Kita turun dulu ke pelabuhan.